Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambel krecek, sambel tomat, dalane becek, jawa besing semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sing sami semangat jawab uluk salame kula kula dongake mangke dugi dalem entuk duit wolung juta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah الحمد لله حق حمدي والصلاة والسلام على خير خلقي سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلقه wal khatimi lima sabak nasiril haqi bil haq wal hati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqa qadrih wa mikdarihil azim amma ba'd hadarat al wal mukarramin para adim para ulama para satid wal ustadah ingkantan saklo khormatin kang kangkaulau muliakan Wa billahi khusdumatan ingkang kinurmatan panjenenganipun Al Ustad Samsori ingkang tansah kula hormati ngenjing kang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wa khusdumatan sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ini pinisepati sesepuh kasepuan wonten ing telatah kaliwadas ingkang mboten waget kala sebat asma karimipun Saistu mboten ngirangi rasa ta'zim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati ngenjing ingkang kula cadhong barokah doanipun Wabila dematang aparatur pemerintah desa Desa Kaliwadas Wabila khos dematang Bapak Kepala Desa Toi Mewakili Bapak Babinsa Babin Saking sektor Robot Dene Kecamatan Adiwerna Ingkang Angkulo Hormati Wabila khos Sedoyo Keluarga Besar Tan Surya Suryana Ulama Kaliwadas Ingkang Angkulo Muliakan Wabila khos kepada Sohibil Walimah Sohibil Hajat Singarepan Bayari Nyong pun Bapak Toha Naprianto Soho Ibu Dewi Anggun Sa Mudah-mudahan panjenipun Bapak Toha Ibu Dewi Anggun Sa Diparingi sehat panjang umur Umur ringka manfaat barokah Paringi mawadha warah Paringi putra putri ringkang solihah solehah Semrambah matang kita para jamaah Amin Allahumma Ya robbal. Amin. Wabil akhos dumatang pinangantin khitan Adik saya Panjirani pun Ananda Andika Hanan Prianto Yang telah dikhitankan Kalau wingi persis semalam tahun baru masehi Ya Alhamdulillah kitanya berlangsung dengan lancar Tidak ada halangan satu apa Saya menyampaikan kepada Ananda Andika Hanan Prianto Selamat menempuh bentuk yang baru mudah-mudahan ananda Andika Hanan Prianto karena telah dikhitan kan dados lare kang saleh lare kang kurrata ayun kang min ahli ilmi min ahli khair min ahlil quran amin Allahumma Wabilah khos dumateng sedoyo keluarga besar pimpinan muslimat nang dotul ulama Pimpinan fatayat nang dotul ulama Keluarga besar gerakan pemuda ansor Rencang-rencang ban seringkang kangkula muliakan Rencang denlat sering kangkula banggakan wabilah khos dumateng jamaah maulid Ingkang hormati ...beton sepe ibnu IPPNU karang taruna ikatan remaja remaja masjid musolah Wanten kali wadah sing kangkula wabilah Wabila khos para gelidik, para rewang Tukang racang-racang tukang iris-iris senang tukang patang tukang godok wedang setetek bengeke nang pedangan mangan pepaya dicampur tomat mangan gurame sambil berlayar panitia tansa semangat kanak lambi seragame anyar-anyar mudah-mudahan setoyor rencang panitia tansa ditetapakan imane ditetapakan islame ditambahi ikhsani Allahumma Sedaya para tamu undangan ingkang sami sibuk duduk lemprakan kipas-kipasan deleweran keringetem, blobor celake mudah-mudahan dadi melu blobor dosane Senajan ora keduman panggonan, ora keduman senek jajan, mudah-mudahan keduman kerokmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit melampir romantirnya pelat teraklet gerandong rat condong panas pati ilu ilu rapa melu semingkir kabe rawe rawe rantas malang malang putung pengajian emang tuntas pak jaluk diambung diambung bocone meloese bekerja kie kok bu sedaya para tamu undangan Bapak Haji Bu Haja para calon haji para calon hajah hadirin hadirat ma'al muslimin wal ma muslimat rahimakumullah sallu ala nabi Muhammad ternyata Pak Toha gone nanggap mumpuni niki ngundangi namung patang bulan kenapa kok niki namung sekedap benten kali sing liyane karena asline jatah pagi niki kula kosong istirahat nembe wangsul saking NTT. Lah ternyata saking keluarga besar Pak Tohah ngendikan, "Ki mengko mumpuni kanang selawi, Lah isuke ya nyempatnalah maring gon kundingin gawe kuwe Bu. Asline Pak Tohah niku kepingin nyunati putrane sejauh-jauh tahun sedherenge, malah nunggone nganti 2 taun setengah. kawit tanggane pak toha meteng babaran nganti meteng maning <tuh> 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 La alhamdulillah sakit kaleksanan ternyata jebule bakul wesi bojone ayune luar biasa bu ya Allah meluai senemen kayak ayu cilik mi langsing anak wis papat alhamdulillah Pak hatok cernem menato saya kayak wesi ya. Ya ya maksudnya semangatnya atau saya kayak wesi ngaji pikiran di mana mana. <gif> Nembeti dimulai guys pikiran di mana mana. Lagi ke Pak Kyai Ustad Samsuri ngajak ngaji nanti jam pira mau bu? Jam berapa? Jam rolas siang berarti ngaji ini rong jam ngaji ini rong jam duduk praktis bokong lemprak, sikliatis ikhlas temenan saya itu raket duman senek ikhlas ngaji sampai jam rolas ikhlas tuku Aji. tuku aci diwadai gelas mangkat ngaji mangkat ngaji atine Nah, kayak gue jadi baking vokal. Aja dadi baking soda. Meneng-meneng malah gedeni melar. Tuku peci. Tuku peci karo tuku pulas berkah ngaji. Awake lemu anak ke rolas dalam dalam. dalem mene soalnya aku anggar ngadek nangke rebana tek bokongi nang kesenangan nemen di nang lagi calon bocoku beratawuru bokongku

Yeah. Uh -huh. niki grup rebana luar biasa niki grup rebana saking pundi saking pe pesarean oh masih Indonesia nih kungi Pesarian. alhamdulillah karena semangat niki kalau sawe rumin mas sing lagi sibuk dolanan game mas Rizky <laughs> mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabbah tambah mahabbah tambah syafa'ah giliran nampak saweran gori nampak nih banter Ngapunten Pak Kiai dalam seneng nyawer santri. Ah, niki santri nggih? Yeah. Ya santri tapi mandan tua sedidik <tuh> Bareng disawer pinter nggone jawabi, ora sa repot-repot tapi ditampani. <tuh> <tuh> Mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Gusti Allah ngendika akan al-malu wal-banun zinatul hayatid dunia namanya harta namanya anak zinatul hayatid dunia perhiasan nang alam dunia bu anak wadon bu anak lanang jenenge ketitipan anak tanggung jawab gede betul laras nang apa dina iki pak dewi ngontenakan pengajian khitanan kok semeriah ini nganti tasyakuran limang dina guys dan khusus kepingin dinta niki tasyakuran mulane kepingin menanamkan akhlak tauhid kali putra putrine mulane ngontenakan pengajian sampai sampai gone hajatan mutlak khusus kepingine niki pengajian orang anggap dangdutan Wis. Wis yeah. sandutan. Yeah. Kapan? Yeah. Wingi yeah. orkes tunggal. Yeah. Subhanallah. Pantesan MC-ne sik ketularan MC orkes tunggal. Yeah. Nyungduk pertama nang kene kerungge ke, iki sambutane sapa? Dene kaya MC orkes tunggal. Kita sambit. artis kita sing paling bokong semok sak cilacap <laughs> jebule wingan wis dangdutan siki pengajian jangan pak tohara kena dibelani nemen ya ya ora masalah lah wingi dangdutan saiki pengajian berarti wingi kumat siki tobat ya ketimbang pengajian dingin terus dangdutan masa bertomat kumat maning jadi Alhamdulillah niki berarti memang Pak Toha sengaja ngontenakan acara tasyakuran sak pirang-pirang hiburan ditanggap dalam rangka rasa syukure dumateng Gusti hari ini pengajian nih Pak Toha kalian Ibu Dewi Anggun khusus Kang adik ulo pun Ananda Andika Hanan Pra Prianto enggal Alhamdulillah telah kalau wingi Nekilah pentingnya dua anak lanang, dua anak wadon. Tapi wong tua kudu paham. Kengi nopo tanggene bab faroid, tanggene bagian warisan, bocah lanang, anak lanang, ulih rong bagian warisan, dan bocah wadon cuma satu bagian warisan. Niki dudu diskriminasi, niki dudu pilih kasih, niki dudu membeda-bedakan gender, niku mboten. Tapi ternyata Islam begitu luar biasa, karena ternyata memberikan wewenang otoritas bocah lanang untuk warisan rong bagian. Karena ketika ayahnya meninggal dunia, bapaknya wafat, maka anak laki-laki bertanggung jawab untuk mengayomi sedulur-sedulur wadone, baik adi wadone ataupun kakak perempuannya. ketika ayahnya meninggal dunia maka saudara laki-laki sing entuk rong bagian warisan dia berhak untuk mengayomi kesejahteraan sedulur wadone dari pendidikane sampai dumugi acara pernikahane sedulur wadon berarti dua anak lanang dua anak lanong pada pada gede tanggung jawab nanging ternyata dua anak lanang sampai ngontenah kena cara wali matul hitan gede nengeten niki karena memang paham nemen bocah lanang tanggung jawab gede tanggung jawab gede tanggung jawab gede Pramilo kenging nopo sing dipingin nih kalian Pak Toha kalian Ibu Dewi Anggun ora kudu anaken dua derajat pangkat sing penting sehat gelembir walida ini niki tanggung jawab anak karo wong tua sebab jebule wong tua siji bisa ngrumat anak wolu tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji betul laras mulai nang kitab arane usfuriah mayit mayit nang alam barzah jenazah jenazah nang kuburan ternyata tiap dinandonga apa dongane mayit nang kuburan Allahumma ja'al ahli min ahli ibadah begitu dongane mayit dina dina nang kuburan Nanti dinten sama menika nggone ndonga Allahumma ja'al ahli ya Allah muda dosakan anak keturunan Nikula min ahlil ibadah dadi keturunan sing podo rajin ibadah maka anak kita yang cita-citanya jadi tentara silakan mau dadi polisi Monggo tapi kedah kawit putra putrine cilik titip nama ringgone Pak Kiai titip nanang pondok nama drosanang tepegi anak kekon podo enggak naos Korokia yora puasa. Lang 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 lang. Kula jelas doyo rabu kuantan meriki niati hati si cipadeng ha ngaji. Ya sing tua aja karo sing nom. Kutune sing nom puasa karo sing sepu sepat ngaos karo ngaji niku sa sae nang arab dewek banter salah. pun anak-anak kita cita-citane dados napa kemawon sing penting didasari bab ngilu agama. Soale ternyata ketika bocah ke orang ngos, orang, orang aji, lho, kepripun badhe kirim donga? Wong ternyata sing nang kuburan iku kepengin didonga, nak karo sing isi urip. Soale ternyata nek bocah orang ngaji, maaf-maaf ngapunten, Bu. Hari ini wong pada salah kaprah. Salah kaprah meh anak jamaah Yasin bisa ngundang Ustadz Syamsuri kadang-kadang acara acaralamatan mitung dina matang puluh nyatus nyewu nganti acara hol dumeng bayari Ustadz Syamsuri dumeng ngundang Jamaah Yasin malah ahli waris era pada maca Yasin Ana wong keneiku ya pirang-pirang Padahal kan jenapi gono ngendika akan ida mata bnu amaluhu ilamin salasin so takutin cariatin awal min yung tafaupi awalatin solihin ya daulah ternyata wong nek wisedo meninggal dunia terputuslah sedoyong amale kecuali telung perkawis pertama so takoh yang kedua au ilmin yung ilmu sing manfaat dan sing paling bonafit sing lagi diusahakan kalian ibu Dewi Anggun keluarga ngipun menika awwaladin sholihin ya da'ulah gini kudongane bocah soleh soleka ning saniki wong salah kaprah dume bisa ngundang Ustadz Syamsuri bisa nanggap jamaah yasin sing pada maca yasin malah anak keturunannya ahli warise orang pada kirim yasin malah gawe status lagi acara selamatan mitung dina yasinan nih guys Nek kayak gue carane jadi berubah had hadise buatan awalatin solihin ya da'ulah jadi aw ustad samsuri solihin ya da'ulah jamaah yasin salihih ya padal sing tetrak nang ati se kanjeng sing diwastani doa sing ora bakal terputus dongane bocah saleh salehah mula penting anak kon padang ngaos kon padha ngaji titipaken teng gene Pak Kiai nun sewu anu Ustaz Samsuri mriki tepekine sebelah pundi oh sebelah mriku oh, pernah kalau pernah ngisi tentang mereka tahun pinter langgin jenat beklalen apa maningnya oh, tapi pernah ngisi tentang mereka ya Allah jenengan sampai orang kelalen ya bu ya Baten kelalen jenengan betan kelepian otak gini tapi kenapa nih darunaja empat tahun yang lalu Masya Allah... Dadi yeah. niki kula kare njenengan ketemu maning. Iki yeah. judule taun kemicilite kuning. Biyen pamit saiki ketemu maning. Tepe ini sebelah mereka? Eh uh, kuburane sebelah pundi? Lah kada takon, Bu. Maksudnya nyon takon tepeki terus takon kuburan, anake titip nang ngaji disit nang tepeki sadurunge ketekanan mati. Gitu maksudnya aku. Bocah orang jaman jaman e ora ngaji. Dumet zaman seniki zamane modern. Mboten wong tuane ya bisa kirim donga, ora bisa tawasul, ora bisa maca tahlil di tegur nang Ustadz Samsuri, mana? Maring kuburan Pada kirim donga ro wong tua, dinane dina kemis sore Pada maring kuburan mana? Orang ngaji laki-laki bisa maca Quran. Rasa bingung kae anak buku Yasin. buku yasin ana tulisan latine Sementara diwaca latine dingin ya kena Temenanan mangkat maring kuburan gawa buku yasin Merga orang ngaji sing diwaca dudu tulisan hijaiyah eh Sing diwaca malah tulisan latine Bismillahirrohmanirrohim ya asin Bolak balik pintelu ya asin Gara-gara huruf aneh dobel macane dadi ya asin Gara-gara mboten ngak beten ngawas beten ngaji pramilo inopo, pak toha kalian Dewi anggun kepingin sangat dueni anak ingkang solih solihah sebab ternyata jenenge tiang sepuh ngurumati bocah ngenten ngenteni kapan gedene tapi terkadang anak bocah ngurumati wong tua ngenten ngenteni kapan oh wong dilewong Das, Soalnya nanggone kitab arani majali susania ternyata nginjing tanggone suarga ketika kula panjiran sedaya wis manjing nang suarga rencana nih Kaya rencana bu soalnya rumpati gena manjing suarga apa nih bisa kula duluan jenengan keri bisa atau kula keri jenengan duluan monggo Yang penting manjing suarga alohuma Alohuma Nang kitab arani majali susaniah Ternyata kita nginjang tanggini suarga Anak agenda jadwal khusus Kumpul karosanak famali Nanggone suarga Dina jumat Wayae anak Soan maringgone Wong tuane Nang sorga nengok dinten sabtu wayai tiang sepuh ingkang tindak tenggene putra putrine lajeng dinten ahad ahad napa minggu minggu napa ahad ya ahad lah masa kuluh minggu ternyata dinten ahad wayai santri maring gone gurune dinasen jadwale gurune ingkang tindak tenggone santrine dados dinten-dinten isine nang swarga niku padha silaturahim mulane kenapa kula mboten wantun hanya gara-gara pernah mlebu nang indosiar pernah juara nang indosiar lagi rame viral teng YouTube kemudian kula ceramah orang nganggo dasar kula mboten wantun Kenapa? Karena soale sesuk nang akhirat santri pansowan maringgone gurune, Gurune pan tindak maringgone santrine, Makan jenengan, Walaupun dinantin nang ajinin nang youtube, ceramai Gus Baha, Gus Kausar, Gus Yusuf terserah silakan milih channel YouTube apa baik gue ngaji yo sae yo apik pada pada berkae cuma gue ngaji selapanan ngaji rutinan ngaji muslimatan ngaji tibaan aja nanti ketinggalan kutundue ustad kutundue guru kutundue kiai soalnya nopong esok nang akhirat pada kumpul saumpaman jenengan ngaji nang youtube kok ternyata bisa datik lantaran jenengan pikang untuk suarga bisa manjing suarga tapi nang suarga bingung arepan ketemu karo sapa wai vinera nyandak tekan surga nang surga bakule kuota langka bakul pulsane ya langka jadi kenging nopo aranin jenengan selapanan rutinan aja nanti ketinggalan Ustaz Syamsuri tetap dipun paringi pirsa supados tetep mucal kanthi sabar karo warga masyarakat Kaliwadas. Sebab dina Ahad santri isoan maringgone gurune, dina senen gurune ingkang tindak maringgone santrine nangsor nangsor nang, sor. nang, sor. nang Maka saumpama wong tuana masalah karo anake, wajar. Anak de problem karo wong tuane, wajar. Soalnya noparane wong berkeluarga rumah tangga Tapi jangan sampai jenengan anak masalah kar wong tua nganti petuk mati korang jaluk ngapura Padahal ngesuk nang sorga pan kumpul bareng kok nganti petuk mati korang jaluk ngapura Gara-gara nilah ora ketemu wong tua nang orang papa Sing penting kan manjing sorga Ngaku jaluk ngapura wegah nyong Soalnya kemutan baik bapak nenyong Winging bagi warisan belas soradil Boroboro -boro balik ngomah, Ngomororaini benyong wegah, Anak mau kene kek gue? Anak! Gara-gara warisan, Tukaran karo sedulur, Anak! Mangkat! Kayak ngapahong eh? <laughs> nah! Na'udzubillahimin, alasanilah ora apa-apa ketemu karo keluarga sing penting bisa manjing sorga ketemu widadari ngapun kan jebule nikmat sing paling asor nang sorga manjing sorga mau ngarapp ketemu widadari remeh nemen ora level remeh nikmat paling asor manjing sorga mau ngarapp ketemu karo wididadari soalnya ternyata nikmat tertinggi nanggone suarga sepisan bisa meriksani nure gusti Allah yang kedua bisa kumpul karo kanji nabi nang sorga sing nomor telu adalah bisa kumpul karo sahabat karo wong sing alim dan sing paling penting nikmat sing paling nikmat nang surga. adalah bisa kumpul karo keluarga bareng-bareng nang sorga amin Allahumma Kena manjing sorga gampang jane, Bu. Mung napsune kula pandang swa sing padha angel, kan ana lagune. Swarga tansah manglawange dicawi saké kanggo sing kuat <Sing> Mane lan bece ngamale rikala anandunya nes selalu ada Nabi Muhammad. Amin. Yo nyambut kowe nyambut kowe. Disawir nyambut gawe kok ora langsung dicepeng darbukane ya Imam Mar Liasanati

dikirani dolani mbak Nini ayah subhanallah kali cepengan saka nge mba nge penganggur gitu. wisap pun akadus niku wama nu amir hunu naki sufil holki parang siapa dipanjangkan umurnya pancen dikurangi nikmatnya nge sing sabar mbah moga-moga ngumere ngumur sing barokah badane badan ni, sing sehat walafiah badan gosangu ibadah Allahumma Bareng tekan kene ya Allah jebule nang sebelah kono sebelah kono menung saya. <gulis> Dalam kepanasan je ya Allah matur nuwun sanget nggih Bu karena kula tapi muka muka ikhlase merga Gusti. Kasane dadosaken berkas sehat, senajan kepanasan sehat walafiat, dijauhkan dari segala wabah musibah. Amin Allahumma yang nakin rasanya tak kepenak bu, ya Allah. harap opa mbok mentul mentul. Tapi nyaut milan dingin non saya bunge ngapun tan derek langkung. Pinang maning. Assalamualaikum. Ngaji ini sampai jam rolas. Tak kontrok ben kena. Soale nek ngaji ini mau jam sepuluh. Oke, sekarang bu pak babin kamtip mas ya Allah kepanggil malih. Bingi ketemu teng desa. Bersoleh Laras-laras ketemu tang persolek. Monggo pak, monggo lewat mereka betul nopo-nopo. Yang penting aja ngerusak tanduran. <guluh> Kau aja ngerusak tanduran. Monggo-monggo Pak Babin kamtip mas pinarak pinarak. Niki Pak Babin sampun rawuh kami tahu niki. Alhamdulillah Pak Polisi juga mereka akan panser mengamankan pengajian pada hari ini. Semua Pak Babin kamtip Alhamdulillah sesarengan kali warga masyarakat wonten ingin desa kali wadas ngontenaken tasyakuran dan derek mangayu bagio kali hajati pun bapak toha kalian ibu dewi anggun mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa dan sampai manfaat melasalahah barokah minallahumma salam ala nabi muhammad lanjut bu lanjut bu Pak Toha bu Dewi Anggun kepingin dua anak Ngesuk ketika tiang sepuhis pada tua, Kepingin dirumati kan gemati nang anak, Botenamu budewi anggun, Demikian panjenengan Betul, Leres, Mulani nesin anggone majali susaniah, Ngrumati wong sakit, Tilik wong larak, Niku anak ada be, ah, Niki, Ben anak pada paham, Adek kuloku susi ananda andika, Wis disunati niki, sholat ketinggalan ngajini temenanan kudu bisa gemati karo wong tua arane birul walidaini ini senajan tiang pun sepuh pun sedo alam barzah tetep anak bisa bekti karo wong tua Allahumma amin Allahumma jarene majali susania wong kok ternyata tilik wong sakit nunggoni wong lara pertama Dongak kaken supaya cepet sembuh, donga supaya cepet mari, cepet ma cepet ma cepet mari, cepet mantun, nopo kadang masyarakat jama seneki salah paham, dikirane, tilik wong sakit niku harus nunggu lebar panen, nek orang nyangking orang ngamplop kuatir digosip karo dirasani nang tanggane leres jangankan tanggane wong sing lagi meriang ditiliki sing tilik orang gawabe sing sakit pada protes betul ya Allah ya Rahman eh Miki Ustaz Samsuri pernah eh tilik orang gawabe pun telan kresek Jajal kaya mau buntelan kresek isi ni haba ya. Yang penasaran emenu anu nanggone buntelan kresek omlenos, omlenos. Dibukak nang putune, niki mbah gula kopi teh, ya haloh, ya rahman. Jare ni ustad tapi ra pengertian. Angaku meriang-beriang setruk malakon medang kop. Tapi pernahe mau lurae ngomong lewat telepon jarene ora bisa dilik anu malah titipan amplop karo Ustaz Samsuri Jajal kae amplop Kang Ustaz Samsuri titipane lurae dibuka isine pirah Niki mbah rong puluh Ya Allah ya Rahman Lura kali wadah sejarah ini bengkoknya amba Ngamplop mung rong puluh Jebule lura yang melarat ya <tik> 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 Ka lurae rawu mboten iki. Oh ya kebenaran ora tega. Ge aja disampe-sampek nang karo lurae. Ki kenapa, pena ki cerita kaya kowe Bu. Iku sing meriah. Ana wong tilik ben dadak diboek arane buntelan kresek. sing akhirnya menjadikan salah paham nang masyarakat dikirane wong tilik wiku kudu nyangking dikirane wong tilik kudu gawa padahal wong tilik cukup dongak supaya cepat sem kenapa harus mendoakan cepat sembuh sebab wong meriang diuji sakit karo gusti Allah malah tambah imane khusus wong beriman tapi nih khusus wong sing beriman khusus wong sing padang lakoni syariat diuji sakit kok malah tambah getole goning ibadah tambah zikir karo gusti Allah tambah elinge karo pangeran maka gusti Allah ngutus empat malaikat mendatangi wong sing lagi iman diuji sakit yang pertama malaikat diutus supaya mencabut cahaya pasuryane nekilah kenapa nek wong meriang wajah ibu waji pucat Yang kedua, malaikate diutusken mencabut daya kekuatane. Nikilah kene napa menawi wong mriyang badane lem. Lemes yang ketiga, malaikate diutusken mencabut indra perasane. Ikilah kenang apa? Wong mriyang ora doyan ma. Ora doyan mangan. Dadi antuk ketilik meniko ora sama windadak nyangking. Soalnya apa lah wong ora doyan mangan, lagi waras, langka Sinawani nawani panganan. Bareng meriang ka BKP nawani panganan sate ya, sate ya. Ora mangan sate ya. Apa sing kepengin mandan kepenak dilek keman gole ya, gole ya. Sing anak kowe gole gula ya, gulai. anu mangane anggur ya, buaya anggur. Lagi waras langka sing nawani bareng meriang KBKB nawani panganan padahal wong meriang pancen dicabut indra perasane nang gusti tapi khusus kangga wong sing iman diuji sakit kok tambah zikir karo gusti Allah tambah ngibadah karo gusti Allah sing paling istimewa malaikat nomor papat diutus untuk mencabut dosa dosane wong sing lagi sakit kui mau nanging kadane tetep iman dosane dicabut seneng apa seneng seneng tapi kan meriang lah wong meriang ngemek banyu wudhu penggigil gigil mesti lagi meriang dosane dicabut sholate kurang khusyuk sholate kurang tumak ninah senajan dosane dicabut rasane seneng tapi kurang sempurna badane bukti nyata jenengan tuku tv model sing slim nemen mereke sang sungsang gedene TV pitulir instan tapi mripate beleken nikmat apora tuku sapa regane 14 juta tapi bokonge wudunen enak apora ora Senajan wong iman dicabut dosane merga gara-gara sakite, mestine ngibadah kurang khusyuk, salate kurang tumakninah, maka sing ikhtiar badan, ikhtiar donga kepingin sembuh, kepingin mari, dia berobat kanthi ikhtiar golek ridone Gusti Allah, maka Gusti Allah mengembalikan malaikat-malaikat niku ken ketemu maning wong sing lagi sakit, diuji karo mriyang, maka yang pertama dikembalikanlah cahaya pasuryane, malaikate ditutus balihna cahaya wajah niki lan nek wong kok wis arepan mari biasane wajahhe mulai abang maning ora pucet diwastani cilacap ngeneng ngarani beger nek wajah wis beger maka malaikat sing kedot diutus mengembalikan daya kekuatane wis ngadege kuat mlakune mandan banter diwastani bergas beger bergas nomor telune malaikat yang mengembalikan indera perasane wis beger bergas waras menganing geragas diarani kemaruk <tik> cara kene apa kami kemaruk kita nggak nenyong anak sing ucap naik wong lebar meriang aja sampai lagi manganing geragas ke dilurui. lurui terus buatan pareng lagi lebar mari meriang mangan kok dipenging mangan kok dilarang biasanya meriang maning kejadian tanggane negulok teng desa arane ceparawetan kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dua nadar kalau Bu Dewi insyaallah niki bukan nadar cuma kepinginan hajat ngontenakan tasyakuran pengawasan lan hiburan kemawon lan niki onten dainun janji adalah hutang mulok nek ngucap ngomong ngendikan kesing hati-hati naman tanggane negulok kejadian anaknya kawi cilik meriangan baik bapak ngucap bocah tambak tambak maring dera mari mari diobat tabit naramari mari mari eh diobat abit dah obat naramari mari mari janji lebar sunat sunate mari meriange mari tak tanggap nama mesin geraji senso we ngertos mesin geraji Graji uh, geraji kayu nih kok cara cilacak diarani graji senso. Cara mriki napa? No Sami mawon, graji mesin. Eh cara ngen kula graji sensa, karena mereke mien sing pertama kuwi sensa. Dadi nggone ngarani graji sensa. Mbek ketempelan apa bapak niku, Bu? Saking bengker sene dina-dinan ngobat-ngobatnanake rame-rami. Bapak niku ngucap, "Ngésuk nek sunate mari, mriange mari tak tanggapna graji sensa kowe." Ternyata ketika nake sunat, sunatnya mari meriangi melu mari diberkai. Tapi ternyata panarepan anggap mesin graji senso akhirnya tanggane terus melurui kang kayak orang tanggapan liane nemen le hiburan kok nanggap geraji mesin akhirnya niatnya diburungakan bareng orang si anggap geraji mesin buci meriang maning mulai ngedrop langsung nemen di kamar rumah sakit diantar mari rumah sakit ditinggal ke rumah mana bapak balik bali mari nggak ngomel surat pernyataan yang balai desa temenan si dan nanggap geraji mesin sedina muput di speaker maning lagu di speaker besar orang patut ini geraji mesin di speaker sedina muput sing berbegen tangga dengan semaput alane jarene alwadu Dainun janji adalah hutang kitab saanggi temanaan Iya tapi pentingnya ngaos pentingnya ngaji kalau wis ke ucap koniku adalah nagar tapi Jobre nagarreorapik perlu digertosi nagar adalah kepinginan hajat, yang ditangguhkan kepada sunnah utawi fardu kifayah tapi nek dilakoni iku harus membawa kesainan kemanfaatan dan kemaslahatan tapi nek nadar dilakoni nggak maksiat gak bawa madorot apa mana dosa maka itu bukan nadar harus bayar kafarot bagaimana mengkifarotinya bayar kafarote bisa ganti puasa pitung dina umpamane atau maringi panganan daran karo yatim piatu fakir miskin tuafa maringi santunan kanggo bayar kafarot bojebren adare adalah ucapan sing boten sae ning nek karo puasa Yosing sing temenanan gore niat puasa Botan parang niatnya setengah-setengah kadang-kadang nasi sing ngucap kayak gaya, ya Allah aku pang lakoni puasa nazar pitung dina tapi nek kuat sih wis nganggo tapi ana kan niatnya setengah-setengah an mboten pareng awal mulane kewajiban kok dinadharaken niku mboten pareng kayak contoh ya Allah mengkonek nek bali sekolah sehat waras selamat aku salat patang rakaat niku mboten saged jenenge anake -anak, bali selamat ora selamat pun tetap salat dzuhur harus 4 4 rakaat dadi niki lah arane wong tua ngucapke kudu ati-ati nemen Bu Dewi Anggun khususes orang ibu semangkel kaya ngapa arane anak, anak bocah bandel niku acara anak nakal nek diwajar jenenge bocah tapi jangan sampai arane wong tuwa kewetu keucap bawang nanti ngucap karo anake ucapan sing mboten saya, mangkelaka yang apa, mending nyelentik ndak masalah nabok sawetawis mboten masalah syukur malah rasa mau ditabok rasa mau, mau diselentik ngucap sing apik-apik karo nyenene ora apa-apa hmm, bocah saleh hmm, bocah bagus iya 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 ya. ya, ya, ya. ngesuk dadi tentara ya jadi kiai ya mm, sholeh Berapa masalah tapi jangan sampai arane seorang ibu kewetu ucapan sing buatan saya apa mele seorang ibu mbok nganti jenengan ngucap barang elek barang awon karo anake anak malaikat liwat anak wali liwat melu mengaminkan doa neti yang sepuk waduh bahaya nemen Jangankan anak wali malaikat liwat, Doane seorang ibu, doane niku bisa tembus langit pitu. laku kok agi ngucap barang elek, ana wali liwat malaikat liwat melu ngamini. Oh Wibuan maning kue don tembus langit Pramila kegenpo sing jenenge tiang sepuh ketika ngucap kudu dijaga omongsa omong, omong lesane kudu diatur sebab doane tiang sepuh niku mustajabah doane ni Bapak niku adalah Karomah doa seorang Ibu- niku Masya Allah luar biasa Pramila Kenpo nek tiang sakit kepingine didongakna cepet sembuh cepet mantun cepet Mari malaikat mengembalikan cahaya pasuryane balik nadaya kekuatane mengembalikan indera perasane sing paling istimewa nomor papat malaikat tapi lah diperintah perintah akhirnya malaikat protes ya Allah Niki kulo nyekel dosane wong sing lagi sakit arane Kang Sarwono lah Kang Sarwono iki istiwci sakit karun jenengan kan kulo nyabut dosane lah niki dosane pun kulo cabut dan niki kula mboten diperintahkan balik nano ke pripun. Kaya malaikat ki sarwana tek uji sakit kok malah tambah imane. Bareng mari ki dosane Kang Sarwana aja nah karo Kang Sarwono. Tapi buang kana sing adoh maring tengah segara. Oh nggih, sendika dawuh, dawuh, dawuh Gusti. Temenanan, akhirnya malaikat tinggal dosa nih wong sing lagi iman diuji sakit ki mau dibuang maring tengah laut dibuang maring tengah segara inilah kena apa air laut rasane rasane asin ibu nih, kalau manggut manggut oh jadi aku anggar plesir maring banyu segara banyu laut ke plesir maring banyu dosa Ya ora. Kenapa air laut terasa ne asin? Karena yang manis adalah calon suami saya. Pamerlah. Mune nunggu bebo 18 tahun. Seprawan mepet ya rane. <tuluh> kan <tuluh> kenapa air laut terasa ne asin Gusti Allah maha romantis ro ro romantis bu nganti ngences ki ngomong nambe ngomong calon mbeng nganti ngences pamane ngger kedaden payu rapi kaya ngapa pimen buarane wong bocor rapi nikmat apa temenan aku kerungu kerungu ya cari nikah iku sepuluh persen nikmat sing 90% puluh persen enak banget abu ya anggeri kira rasanya jadi kepengin cepet-cepet. Cepet Bali aja salah paham saya nyonton jago maning mandan lemes dalam minum akalares niki alhamdulillah ya Allah warno-warno nemen ya ana anggur ana jeruk lengkeng apel pir nggih nyakon ceramah apa dodol buah siji loro telu alhamdulillah kewedange telu putih kabeh, beningan kaya radiator rasaku nggih ke. nak kelapane barang alhamdulillah matur nuwun Bu Dewi Anggun <laughs> ya loh ya Bu Dewi Anggun glange tekan sikut ya Pinter Bu Dewi Anggun jawab Celengan Cel Cel Celengan Sampai kita anggar baru tanggane gelangnya aku pikirannya sih Oh ya memper gelangnya aku Anaknya cilik-cilik Sing barepe alhamdulillah nambe disunati wingi Nomor loro nambe harapan rong tahun Ya memper anaknya pirang-pirang Gelangnya aku bosa waktu itu anak butuh bisa didol dingin Oh, jadi gelangnya tekan siku tanu celengan. Cel? Cel? Malah nyong mingi Dewi Anggun pas maring gonku ya. Malah kanan ya gelangan, kiri ya gelangan. Lagi malah sing kiri tok gelangan. Berarti sing tangan ke langkana wingin didel. Gua akan modal ngenanggap mumpul. <caya> Bu Dewi Anggun sengaja pamer esi wutu ye. Sukses namun goni tadi bakul lewesi. Muka-muka istiqomah goni suki alohuma. Suki ngga sanggung ibadah alohuma. Non sewa niki bisa nek mboten ngombe insyaallah Lagi puasan dingin bu. Iyeng calon pengantin. Alhamdulillah niki kula nggone pas pun pantang bulan. Terus dinten dinten kula puasa kecuali lagi ngundur arane wong wadon. Eh uh, ki wadon prawan ting-ting ge. -ting Ora mung prawan tok Ustaz Samsuri. Ki prawan ben masih ting-ting ngasi. Lah niki nggone puasa sampai 4 bulan niki nembe nembe 4 bulan rencana sih, nggone batalah puasa besok, lebar cap kopul. Dadi sah sah bojone nyong dilangi Sale calon kalau 11 tahun nang pesantren, alhamdulillah nganti perengosan. Takun dadah ke perengos dura apa perengos ya durung kenal wong aku durung niliki. 11 tahun nang pesantren, alhamdulillah. Sing tak pilih sing sarungan bu. Dalam Orang kaya gue kenanya cita citane neng esok anak ke sebelas. Rencana neng nyong cita citane nake anak sebelas. Tok titip-titip nak kapi pondok pesantren, nang nawawi berja, nang gone bahu makelang, magelang, nang gone ploso, nang gone sito kiri, nang gone lir Titip-titip nak kabe maring pesantren pen ngesek nyong mati nyong langka anak pada dongak-dongak nak karawang tua. Jadi rencana neng nyong anak ke sebelas. saling nyong. Aku duwe duwe krungu kabar saking calone kula nika alhamdulillah ten gen keturunan kembar Bu dadi rencanane nyong anake 11 wetenge ping 6 dadi meteng loro meteng loro meteng loro kaya kuwi rencanane nyong eh arane wong babaran jane kepenak apa sih <gabar> Kepenak lah gue, wang aku kuro jararane wong babaran kuro tarik napas karo ngedentok jarane, mulane <gabar> <gabar> Rencanane nyong anaknya sholat, eh tapi yang anake anaknya nyong sholat sekayongnya bojone nyolak kok berkatokan ya punya Nah mulane nyong golecing sarungan <gabar> <gabar> Salohana Nabi Muhammad Ya lo untung mengkombengi eh, um, untung bojone nyong calone sinang pesantren buat orang ngerti video kie. Selalu <laughs> ala Nabi Muhammad. Tekan apa mikir detik lalu nyong lah. Saya si, saya si, saya lagi tak pikir. Oh iya. Yeah. Arane wong sakit sing paling istimewa adalah duji sakit kok sabar. Duji sakit kok nerima Duji sakit malah tambah dikire Malaikatnya e kok nyabut dosa dosane Diangkat nang gusti Dibuang maring tengah segara Lah kenang apa air laut rasane asin Ini bukan karena air dosa Emang aku diseneni karo menteri pariwisata Ternyata air laut rasane asin Gusti Allah niku sudah Menyiapkan keselamatan jiwa raganya makhluk sing ana nang alam dunya niki. Nggene bumi antara daratan karo laut jebule ambal aute ketimbang daratane. Dadi daratane 40%, laute niku swidak persen. Dari 100% persen laut nang alam dunia iki sing kewenangan nang wolung puluh erong eh 20% sing puluh persen ini durung kewenangan karo menungsa isine apa mbok nganti anak kewan nang jero lautan mati secara katah berjamaah maka bangkainya niki akan bisa merusak ekosistem bahkan dadosaken virus kangge keselamatan ini menungsa niki lagi nopo air laut rasane asin dalam rangka mengurai bakteri supaya mboten dadosaken eh, bahaya kangge menungsa sing daratan seromantis niku Gusti Allah Mula kembali malik makin niki kali pembahasan tentang majali susaniah Jebule ternyata wong sakit ora usama minta ngenteni ngarep-arep cangkingane tapi ternyata ken ngarep-arep dongane Niki yang pertama karena ada B nunggoni wong sakit ada B tirik wong sakit dongak na, jabat sem jabat sem jabat sembuh yang kedua khususnya anak niki sing lagi pada nunggoni wong tua meriang ananda andika sesuk ngurumati pak toha karo budewi anggun nek pun sepuh maka ternyata arane tilik wong sakit kejaba dongak na cepat sembuh geniku ngasih motivasi karo sing pada nunggoni wong meriang contoh ya Allah budewi anggun sampean kie anak mantu tapi gemati nemen karo mertua ya sampai anak mantu kok bisa ngurumati wong tua, bisa ngurumati mertua, niki luar biasa Bu Dewi Anggun langkah-langkah menusa model sampean Allah sampean anak mantuk gelem ngurmati mertua diangkat derajate sampean berkah usane sampean sak putu jenengan pun uripe berkah merga jenengan gelem ngurmati mertua tapi aku tuh sabar Bu Dewi Anggun ngurmati wong tuwa nah kadang-kadang rewel makin tua makin bawel jadi sampe goreng rumati mertua jakaro ngomel ngomel soalnya nak wong tua bedang rumati bocah bocah rewel sih nangis nangis nyenengi mama ngucap karo anake mana giginya mana giginya bocah nyengir gawe hati adem langer ngurumati wong tua rewel mana giginya mana giginya sekali wadas bubar kabeh hanya ngire pada ke rumah kelampir mulane ana anak wong tua ngerumati anak Ngenten-ngenteni kapan gede ne, tapi anak-anak ngerumati -anak wong tua ngenten nganteni kapan mati nih rata-rata bu mulane kudu ngerti khusus adek kula ananda andika nek Ibu lagi nyeneni anak, nyeneni cara kena apa ya? What? Enggak nyamik, enggak nyamik, enggak nyamik, enggak nyamik, enggak nyamik. Ya, bahasa planet Saturnus, enggak nyamik, iya, 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 iya. Mumpuni, yang ditakuni yang konang bapak, enggak cekarong kali wadah suli apa, enggak nyamik nyompak. enggak nyami arane berkai wong tua orang mung ketika wong tua lagi modal ya anake berkai wong tua ketika wong tua lagi dongak na anake tapi berkai wong tua termasuk wong tanek lagi enggak nyami anake ki berkasing luar biasa bersyukur nek jenengan de wong tua rewel wong tua si kakean omong wong tua si gelem gak nyami ini luar biasa rasane anak bakal gotang bakal pincang nek ketika wis memakamkan jenazah orang tuanya Ki rasane kayak gelas pecah wis ora bisa ditukna maning rasane kayana sing kurang rasane anak sing pincangmulane arane wong tua ketika di rumahmati anak sebisa mungkin ya bahasane sing sae arane bocah zaman saiki karo zaman Min beda arane duren duren roti roti bien yang bien saiki ya saiki wong bien arep liwat be kudu maring pawon betul bu kudu nutung dingin tau nutung enggak nutung niku cara apa ya sami nge nutung dingin wis ditutup gari diinteri wis diinteri gari dipesusi Ipo susi maring liwete bana etel ana wajanan panci sethek bengike nang pawon be nganti sore ke udan deres urung siap suluh kayu bakar teles ubles niku jan rasane mantu kira kepenak nemen karo mertua lah jaman saiki kan modern Bu arane modern serba tunyuk serba nganggo tun nganggo tun tunyuk Tunjuk-tunjuk. nunyuki, cara kenapa? Nutul, nah ke beda nih sampean. Cilacap ke bahasa kawi, bahasa kawi adalah bahasa tertua di Pulau Jawa. Nek gon nutul niku ngeten, tul, niki tul ngaten niku dok. Tapi nek nunyuki mandan dan karo ditenet, nunjuk ngeten nunjuk. Ngeten. nunjuk. Dalam, mencet, Mencet ki basa Indonesia pencet. Niki bahasa Jawa, nunyuk. Nunyuk kuwi berarti nggone nunyuk ngeneke nutule mandandhek karo ditenat. Ditenat niku nganggo tenaga dadi diastani tunyuk. Dalem. Mlenat. Dalem. Penat, penat ki nganggo kiye. Nganggo aparane ki jenenge telapak tangan geng kene niki arane menet tapi nek nunyuk, biasanya nganggo jari telunjuk ngeten niki mencet biasane nganggo jari jempol anak dewek-dewek nutul mung tul Nga, ne, nutul aja nantang ahli bahasa sampe nang kene bebayarane larang sanala Masa... <laughs> nabi Muhammad nek cara nggon nunyuk, nnyuk nnyuk ki Nunyuki. Nih saiki kan modelnya tunyukan apa-apa. Nyetrika nunyuk, liwet nunyuk. Apa arep Arab wedang nunyuk. Dalam? Lah nyolok tuh li jaket colok. Arane tombolnya ditunyuk. Nek ditul ngeretul kaya iwet tul arane itu susah ngerditul ditul lagi getok ditul arane. Karena itu nutul ngetan tul tul nah. Nek nunyuk itu kayak kayak nabu arah bahasa Indonesia dipencet kayak gue tunyuk. Sing penting aja salah huruf tunyuk masak nunyuk godok wedang nunyuk nyetrika nunyuk lapan liwet nunyuk godok wedang nunyuk arpan turu nunyuk sinau nunyuk belajar gara PR nunyuk nganti golet bojo besa iki <tuk> nunyuki HP golet informasi bu ya Allah <tuk> lemula nih jaman saiki orang bisa dipadak nah karo jaman bien jaman saiki jaman modern arepan masak orang kudun dadak liwet Bisa tuku, bisa go, apa kaya jenay? Nah, online, barangan, gone belanja. Kepenak namen zaman saiki, dadi mertua zaman seneki kudong nimbangi zaman, ora parang madak-madak nakara zaman bien, Baca zaman seneki kudulawih pengertian, Arane bocalara zaman seneki ngucaplah, Orang ngerti Laos karo jaya, orang masalah, Sing menting esok naik wis rumah tangga, Nengerti rohiko karo kok Nda masalah, memang arane ngerti jahe kencur laos kunir ora bisa bedak nara nah masalah. Sing penting esuk naik wis dadi anak mantu minimal gemati karo mertua. tangine ini kurang gasik, ya belajar. tangine ini sing kasik lah dadi mertua ngerti anak eleke mantu aja di kandak kandak nakor tanggane. Anak nang kene mertua ngandak nakor mantune. Oke, okay. kebanget kebangetan. Lemantus tangi awan, ora pengertian. Tangi itu ruceng melek, melek, bela sorarawu malah langsung mangan. Anak mertua kene kayak gue, Samro. Nih nih Samro, nyeritak nyeritak nama mantu nek boten boten ya Allah tenang Bu Samro jenengan rande aib sampeyan tenang tenang orang mung jenengan tok rata-rata mertua kayak gue nangkene <laughs> salu ala Nabi Muhammad selalu ala Nabi Muhammad kembali mali jujur itu menyakitkan halo jujur itu menyakitkan jenengan ireng diundang tengku teng mangkel jenengan lemut diundang brot gembrot uh enak rasane Apa meneh sumpel bom ya Allah kepingin nyamplong rasane. Nyong meronges diundang, nges meronges, uh kepingin apluk aku. Jujur itu menyakitkan, mulane mertua pan jujur pun yang ngomong di hati-hati, wong -hati. di anak mantu. Anak mantu kan meneh duduk keluarga dadi kaya anak wadone dhewek. Bukan kaget merto yang hati-hati Anak ya kudu pengertian Jaga nih wong sepuh Kok meriang wis nemen Kantun dongak na cepet mari Yang kedua supaya Semangat dikasih motivasi Sing sabar ngurmati wong tua Sing konaang wong tua meriang Dikasih semangat dikasih support Dan yang ketiga Cari kitab majali susania Nunggoni ngurmati Wong meriang kok wis parah maka tunggulah wasiate dudu warisane kadang-kadang mbak kakung mbak klokor kelokor-kelokor anak isnyapna sertifikat mbak kakung ya halo ya rohman kayak gini man rasanya mau istu ayah cengkule kenceng kempole manteng Ngan anak-anak mumpuni nanggone Tuhan yang orang bisa ngunjungi Ora ke anak putu pada kumpul kabeh, e ngono pan ngomong sale rasa ning nyongkoh ora pati Mulane kae tanah nang sebelahe anu pak toha kae kanggo anak barek. Si nomor 2 entuk sawah nang sebelah bengkoke lurae. Si nomor 3 insyaallah bisa manggoni omahku So ala merganak fondat na no, merdek lukil ngerumati nyong. Dati ya uli omak kukenis ya oh, Kepingin naman pengajian karo mumpuni. Benatin nyong mandan lega. Tapi mara pengajiannya mumpuni. Nyong ora bisa ngunjungi. So nganggo katok angin naman tingga. wisane nganggo kathok kang endhgo la wong anu kathokan bolongane siji nggo sikil wantesan keserimpung eh tapi jebule ya Bu ya nira nasora bambam mlaku ka gedhok ya kaempul kene kenceng temna nan kene i temna supaya mlaku ka kene tengkole kenceng Kenjenan guyu maksudnya apa? Ah persis. Kue belajarin nyong ya. Arane suara mbah mba kawit kelas telu SD kue. Kawit kelu umur wolung tahun gue belajar suara mbah mba nanti di kampung ini nang bapane Itu menang latihan ceramah kelas telu SD umur wolung tahun. Kadang aku yang mikir kalo bapak nyong ya. Aneh bapak nyong nyong payura bebe turun kok nirok nasuara nembah ni mbah. Mba. Tapi akhirnya nyong saiki kerasa oh nandure mien panene saiki nyong ngune belajar suara bambak kulo umur tahun saiki ya gampang nemen ngomong kayak gue sampean kon niro yang, ya ange mulane nyong bayarane larang angker. kulo latihan ceramah kelas tiga sd Mulai sedere ngecramah niku dilatih mentale dingin. kon kendel ngomong nang ngarepe wong. Ceramah niku mboten namung sekedar ngucap, ora harus memintarkan tapi ngasih paham. Ngasih paham tapi aja minteri, aja ngguroni, tapi kudu ngarti nyong ya paham sampean nggih paham. Niku susah nemen. Wong umur 8 tahun kon ceramah nate wong tua tuwa kan ora modele sing asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya orang nganti jam rolas Bu. Mulane dari kelas 1 SD tahun 2001 saya umur 5 tahun, bapakne kula wis perintah kula kana angon wedhus, kondodol dodol es. sempat iri, soalek kanca-kancane kula bali sekolah niku padha renang. padha dolan, pada les renang, dodol es. Tapi jebule genah nandure miyen panene saiki. Biyen kanca-kancane kula renang, kula mboten penare renang saiki nyose gawe kolam renang. Saiki iki kula damel kolam renang. Bapak niku wingi nembe meresmikan usaha. Usahane adalah damel kolam renang. Sederenge damel niku sekitar bangunane 5 taun iki boleh bangun. awit sederenge corona. Lapas pandemi corona kita bangunane proyeknya mangkrak. Soalnya langkah pemasukan sih bu. Laya <laughs> patang bulan lockdown, blas kue pemasukan orang ceramah, jadi mangkrak bangunane. Lombereng sederenge dados gentasari desa neklo neku adalah langganan banjir. Jadi nek banjir nang sawah neku ya Allah bangunane bapak neku lo kayak perahu nabi nuh kompol kampul gede ini patut ngucap ya Allah bangunanku gede ini sama ini aku bisa melung rewangi bangun apa jujur kemauan dari sejak kecil keluar ceramah umur 8 tahun sampai keluar umur 25 tahun saya umpami saya umpami saya umpami, sa umpami panitia kok nyukani maringi bisa roh amplop bebunga itu sama sekali saya tidak pernah buka isinya amplop jangankan ngerti isinya amplopnya yang boleh amplopnya mau buatan pernah karena saya merasa saya masih kecil, letesi alit dados, saya pasrahkan kali tiang sepue loh. Lah akhirnya bareng pun dados, hampir tiga minggu niki uh, per hari Rabu, kulo meresmikan usahanya bapak kolam renang. Aku yang mikir maning, bapak nih yang, yang mikir pimen nih gong. Kong Ong anaknya be tukang ceramah usaha kolam renang. Ya pakon mentolong dina-dina, kong dalam wong cawetan. Nyantak kon karo papane. Jenengan ki usaha kolam renang bathi apa ora? Ya penanam saham ya kudu takon ya, Bu. Bathi napa mboten, Pak? Lah, botone njawab ke iki. Kaya ki ora golet bathi nih. Lah, pimin usaha arep golet bathi. Lho, ki usaha dalam rangka menjalankan roda ekonomi ben tangga teparone kita kerja kabeh. Kowe kuwi, Pak, kolam renange kali, Bu. Yang pertama kedalaman 50 cm khusus untuk anak kecil. Yang satunya lagi utama adalah khusus kedalaman singrodo jeruk untuk atlet-atlet renang mawon. Dados niki mboten nonton sing kangge umum, sing umum niku lari namung nggih lari-lariane cuma 50 cm mawon. Atlet renang niki dari SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, kami sudah berkoordinasi kali Dinas Pendidikan dan Olahraga supaya dipun panggeni kali atlet-atlet yang khusus kangge memperdalam lan prestasi ini. gone tenggene olahraga renang. Kados niku. Lah bapane kula ngucap, "Bati ya ora mumpuni." Soale arane wong lebar kungkum, lebar adus berenang kan mestine wetange kencot. Jenengan tau kencot? Cara kene apa? Sampeyan ki pengalamane kurang ado. Tak ngerti ya, bahasa Inggrisnya sing ngelih kencot. Oh, uh, plesire kurang ado, dolane kurang anu jauh, nih kurang miring orang ngerti sampean. Bahasa Inggrisnya sing ngelih kencot. Nek wong lebar kungkum biasanya kan ngelih, akhirnya tangga nekul, ontan sing dodol mendoan, gorengan, ontan sing adol popmi, ontan sing gawe wedang teh, wedang kopi, ontan sing khusus daharan-daharan jajan, ontan sing khusus tenggeni, penyewaan alat-alat renang. Niku tangga niku loh sing kerja bersih bersihnya pengawasnya untuk memfilter nyaring air sawah. Niki ku tuh pengawasnya. Niku nggih tangga niku pame sampai di depan kolam renang onten tempat grosir dan eceran. Jadi Bapakne niku mikir nek mama neng antara renang berarti kok mama karo kalau belanja nang grosir dan eceran kiki bu Aku batin oh yes kayak gerapapalah ngono bapak neng aku sing usaha karo tangga teparot desa kampung Kula. Aku tak rabi, tak nikah insya Allah niatnya rencana damparan kaya, Datus bojonekuloh sing mulangi santri, maka aku sing ceramantina-antina kaya gue, Bu. <guluh> Balik tekan ngomong, bojoneknya ngomong, Dek, iki emas kok gulungnya lara nemen ya? Tulung pijeti, copot! <guluh> Kesel bar ceramah. <guluh> Dek, gawaknya medang kopi? Kopi. Pak kopi Waduh dewek ora orang ora Boten bu Rencana nekulau uh, ngesuk dati bojo nyong dinanti dina tak lus lus nang nyong bu ya Allah <laughs> anak singake Selalu ala Nabi Muhammad nunggu nih wong meng tiang sepuh sakit wong tua wis loro wong tua kok tiang sepuh sampun sakit-sakitan aja nunggu- nunggu warisane tapi ditunggu wasiate Wasiate pi ya Allah ya Rahman, yawan anake terus sukses dadi wong kabeh langkah sing daji cempek. sing barep nanggge kali wadah Alhamdulillah. Telu ustad kondang malah bisa ngimbangi mumpuni kae Samsuri kae. Yo orang ngundang ustad wong mamane. Samsuri kae anak barepeng nomor loro Sinang Jakarta alhamdulillah bisa dadi sentara. Oh nganggo jan ngomong angel lho saya dipaido. Amartelu pondate sing nang Aceh alhamdulillah bisa dadi bos rongsok. Ya pada-pada bos rongsok, ku anu bose lunga kaji malah gara-gara ngumpul-ngumpul ae rongso. Alhamdulillah ya Allah bisa ngomroh-ngomro nak karyawane iki gara-gara rongso. Bisa nanaken njung telu sukses saben dinak lairane tak puasa nih. Jadi dina waktu tak puasa nih kabeh kueh. Nak barep, selasa Wage Nomor lorone, rebo kliwon. <guruh> dina nomor telune, satu paing. Ada pada setu paing, paing manda lengus ya ora masalah. Tapi kan dina, -dina tak puasa nih, jadi gemati. Nah nomor kepindone, bisanya anakku pada manut kabeh. Wela bar maghrib mesti tak haji Fatihah ping patang puluh ciki. Bocasiji kuwi tak haji Fatihah kabeh semilae rakmane rakmiin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rakmane rakmiin. Ping patang puluh <laughs> ciki. wasiat arane, aja nunggu-nunggu warisane, nunggu-nunggu wasiate. Sali seniki kathah tilik wong mriyang tilik wong sakit bukannya ndonga kna sing malah baline nggosip wis tilik Sartina bu wis iya Allah Sartina gue nemriang nemen-nemen ya Allah aku tilik mari ngomai pengi langka coba wis rumah sakit bareng akhirnya nyong serombongan mari rumah sakit ya Allah Di nah, rumah sakit ambakan ah, is kelokor-kelokor wong oh, kabarin nang dada pating selawer nemen mune ambakan malah kaya nganggo sih, sinang cangkem lho bu ya Allah mulanya aku kaya-kaya nih malah melas nemen karo Sartina kaya nih kuat suwe kena kena satu ya minggu Nek jaringan guyu berarti umumnya nangkene kayak gue konangan sampean. Niki yang sering terjadi di te masyarakat bukannya doang asing malah dongak nak cepat mati. Nek kayak kan berarti dongak cepat mati. Nek kurasa satu jari minggu. Aka yang arane doang nak cepat mati, betul namu makro. Tapi haram hukumnya dongak nak cepat mati. Lah kau malah lagu orang ketemu perawane tak enteni randane. Kita lagu salah kaprah gue. Orang ketemu prawane ini tak randane berarti ada opsi, ada pilihan. Pertama dongakna supaya cepat cerai. Orang ketemu prawane ini tak randane berarti doa silanang supaya cepat ma, cepat mati. Kita Lagu salah kaprah mendoakan orang cepat mati buat tenang makruh, tapi haram hukumnya inilah kenapa Pak Toha Ibu Dewi Anggun kepingin nemen putra neng, geniku, Ananda Andika anak nomor kali dari empat bersaudara si nomor ka setunggal kali nomor tigone, niki kapundut datus celengan tenggene suarga lagi timong karo Nabi Ibrahim alaihissalam pramilo kayak nopo meniko Ananda Andika niki sing dikarepakan kalian Ibu Dewi Anggun telah menjadi anak sing kuat dohir patine datus laring kang soleh laring kang kereta ayun kang sakit selamat akan wong tandunya akhiratipun Allahumma amin Allahumma Jalan lagi aminin nemen tekan tu musing batin bocah lagi mengantah waci. Kopras kapres nanti lengah tahu waci gue raup. Demi lagi belajar bab hudu anak banyu lengane tahu waci nanti gue raup. Kita ya Allah, mangan tuh nganting raup. Niki ngomong-ngomong jampira jampira bu, Jam Jam 10. Ya Allah, Pak, kula ki ora picek ya. <laughs> Sampeyan minteri kula. Niki saleh kula nggone ngaji, memang jatah sampai jam 12, tapi kula niki antuke ceramah rata-rata niku alhamdulillah sekitar sejam setengah ibu kalau semantan kalau naik ceramah roto-roto dua jam pak kiai kayak waktu modal kalau darun darunaja ibu nanti tepeki apa Ya darunaca, Rata-rata ceramah niku pasti dua jam. Ternyata aku pikir-pikir bukan kalau niki ngirit materi niku mboten sama sekali. E, tenaga ibu. Kulo niku sempet jadi wong sing sombong. Sombongnya nopo. Sombongnya kulo kulo tesinom, Tesi sehat pikir kulo. Dia dinten ceramah niku sedinten minimal tiga kali. Pagi sore malam pagi sore malam. Walaupun tiga hari niki belum pulang ke rumah. Dinten-dinten gue ngaji, gue ceramah. Oh, dulu saking batang. Kalau wingi pagi, sore tang batang. Alhamdulillah, dulu nih batang. Kalau nyipeng tilam tang pemalang. Pemalang caket kali uh, eksitol, ngaceng naik tol langsung nonton mereka. Saking mereka tes selawi makin dulu nonton ampel gading pemalang. Tiap dinten seperti itu sehingga kula memang sempat meriangi rati nemen. pun menikah sampai keluar darah dari hidung mimisan sampai beberapa bulan Kalo cek tanggihane dokter, tanggi rumah sakit, dok niki supaya cepat mari cepat sembuh obatnya nopo jawab dokter turu warga toko obatnya cerepo kirang turu saya kirang istirahat sampai kalau mimisan nih wow tapi alhamdulillah senajan keadaan sakit nopo kemawon sampai hari ini yang kalau sun jangan sampai pernah diinfus ngata nih ya infus saya cuma kalau pikir mungkin nih diinfus nih tadi tuman bu akhirnya kulo panci harusnya diinfus tengi gede mon kulo matur paringi vitamin mawon kersane kulo untuk ke ceramah niki sakit profesional teng masyarakat beriang atau nopo kulo alhamdulillah mesti mangkat Harap ah. wain rasida, wain isin di telang nasampuyan. maning singus ingus-ingus Iya iya Ibu Dewi Anggun ngundang bocah. Dadi ya member anggar bocah tesi ingun sen Ibu. Alhamdulillah kula munggah kasik pa Ustaz Samsuri. Niki kan niki kangge istirahat, kangge nyimpen tenaga mali, kana jatahe kula mboten namung ceramahten mriki tapi fa Allah niki ceramah sejam setengah alias karo setengah jam. Cukup nggih Bu nggih? Dereng. Ecing dereng cukup ngundang dhewek. Niki lo, alhamdulillah lo jodoh sangat kalian Pak Toha, kalian Budewi Anggun, dan cuma empat bulan memang. Niki mohon lo harus menyempatkan saat niki satu minggunya harus ada catah istirahat. Harusnya niki saking NTT, pagi niki lo tesi kosong. Tapi kayaknya apa uh, sakit ngaji temer hanya cuma empat bulan mawon Pak. eh uh, Tuhan tuh kayak ngundang karena harusnya pulau istirahat pulau pangkat mantan mereka betul nopo nopo dalam niati kangge silaturahim inilah kami keluarga besar Pak Toha keluarga besar Dewi Anggun mudah mudahan hajatipun Pak Toha sekalian sekular diparingi paringi berkah manfaah berkah maslahah ditetapkan imane ditetapkan islame tambahi ikhsane Pak Toha Dewi Anggun paringi sehat malang afiah keluarga mawadah warma sakinah keluarga kang ahlul ibadah keluarga kang ahlul jan Nah, sumram badumatan kita para jamaah, adikul ananda andika hanan priyanto, Datus laring kang soleh, laring kang urrot na'ayun, laring kang mikunum uginga komunus olan bongso, Sehat badane, kuat iman Islame berkah ilmune saged datus laring kang bangga agen tiang sepuhlan keluarginya, amin Allahumma. Sedaya kalapatan nyuwun pangapunten kula sowan ampun kondur jengkarumin samangke doa badhe dipun Al Ustad Samsyuri kangge nderek doa pangasan dinten menika sumangga saking kula sedaya kalapat nyuwun pangapunten usik gumana nafsi bitakwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh